Halo Lur, welcome back to my channel Lur. Salam happy Lur, sing penting gawe bunga. Oke, di video kali ini jadi aku mau menjelaskan tentang internet di kapal pesiar itu seperti apa. Jadi saya akan menjelaskan ke kalian ya. Ini agak sedikit berbeda dari bulan-bulan sebelumnya internetnya. Tapi yang jelas untuk bulan sekarang saya akan kasih tahu sedikit bocorannya ke kalian. Nggak tahu nanti bulan-bulan berikutnya akan berubah lagi atau enggak, tapi untuk yang sekarang nanti saya akan kasih tahu ke kalian bagaimana sistem internet di kapal pesiar itu. Tapi sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, subscribe Happy Channel dan juga like, comment, share video ini agar teman-teman kalian juga tahu. Oke. Oke Lur, jadi pertama kita buka di internet cafe melalui browser Chrome ya. Nah, ini contohnya kayak gini Lur. Oke Lur, kali ini saya akan menjelaskan tentang internet di kapal pesiar ya. Sistem internet di kapal pesiar itu seperti apa. Jadi ada dua sistem internet di kapal pesiar ya. Ini saya kasih lihat ke kalian bagaimana sistem internet di kapal pesiar. Yang pertama kita masuk dulu ke internet cafe. Kita login dulu. Yang pertama kita harus masukkan email kita, username ya atau email kita, terus password dan login. Oke ya, di sini ada dua sistem internet di sini, yaitu yang pertama untuk available complimentary plans. Nah, ini bisa digunakan untuk buka-buka video. Ini internet yang berbayar. Ya, bisa untuk buka video, bisa buka gambar Instagram, YouTube. Terus yang kedua ini ada kru sosial media ya. Kru sosial media ini gratis ya. Tapi untuk sosial media aja. Kayak contoh buat WhatsApp, tapi tidak bisa untuk membuka gambar, video. Instagram juga tidak bisa, Facebook juga. Kalau Facebook bisa untuk kita ngelihat yang sudah dibuka tapi nggak kelihatan gambarnya, biasanya seperti itu. Terus kemudian tadi ada dua sistem internet ya, yang gratis sama yang berbayar. Oke, jadi yang berbayar itu ada beberapa pilihan Lur, pilihan paket ya, kita see option. Nah, di sini ada yang pertama, ada yang harganya $5 itu kita dapat 62 menit. 62 menit itu kita bisa gunain beberapa hari ya, tergantung pemakaian. Misalkan kita hanya membutuhkan 2 menit 3 menit, berarti yang kepotong hanya 2 menit atau 3 menit itu. Setelah itu kita log out. Nah, masih kita sisa. Misalkan kita gunain 2 menit ya. Habis itu kita log out. Berarti kita masih punya sisa 60 menit kayak gitu. Terus yang kedua, kita ada harga $20 dan dapatnya kita 250 menit. Menggunanya sama ya kayak tadi, misalkan kita gunain 5 menit, berarti kita kepotongnya hanya 5 menit. Tapi harus di logout ya. Setelah itu kita ganti ke internet yang kru sosial media biar enggak kepotong internet yang berbayarnya. Kemudian kita ada sistem unlimited ya. Ini bisa buat browser, email, terus
message, terus TikTok juga bisa ya. Dan di sini ada keterangannya does not include streaming ya, tidak bisa buat streaming TikTok, VPN or video heavy news feeds. Jadi tapi tidak bisa untuk membuka video-video yang berat. Ini harganya 5 dolar satu hari. Terus ini ada daily unlimited streaming ya. Ini harganya 8 dolar satu hari. Ini bisa buat menonton video, watch movie, listen to your favorite podcast and more with this enhanced internet experience for one device. Ini 8 dolar satu hari. Terus kemudian ada yang basic ya. Ini untuk 1 bulan. Harganya 75 dolar 30 hari. Ini keterangannya save 50% only $2.5 per day. General web browser, email and messaging for one device. Does not include streaming TikTok, VPN or video heavy news sites. Kayak itu. Ini harganya 75 dolar. Terus ada lagi yang 120 dolar itu 30 hari. Ini streaming ya. Ini keterangannya save 15% save 50% only $4 per day, watch movie, listen to your favorite podcast and more with this enhances internet experience for one device. Terus ada ini apa namanya buat telepon ya. Buat telepon ini ada yang harga $10, $20 dan ini kredit ada yang 50 minimal $50. Tapi aku belum pernah coba yang buat telepon ini. Aku biasanya menggunainnya yang pertama ini yang harga $5 62 menit. Ini bisa buat buka gambar, video, Instagram juga bisa. Tapi kalau buat YouTube bisa tapi agak lemot. Tapi sayang ya kalau digunain buat itu karena cuman 62 menit. Itu 1 jam itu enggak lama. Enggak kerasa nanti kalau buat YouTube-an. Jadi gunain seperlunya aja. Kita bisa gunain yang sehari-hari itu sosial media. Ya, kru sosial media ini bisa digunain buat video call ya, dari WhatsApp atau Messenger itu bisa. Itu menurutku udah cukup bagus ya. Tapi kalau pengen lihat-lihat story, stalking Instagram, Facebook itu pakai yang berbayar. Ya, contoh yang berbayar kayak gini. Ini kan ada yang berbayar. Ini available commentary plan. Ini contoh yang berbayar, kita tinggal go online. Oke, kalau udah kayak gini, kita bisa gunain buat online kayak Instagram, Facebook, dan lain-lain. Ini langsung masuk ya. Ini Instagram. Ini kecepatannya bisa sampai 400 KB per detik. Jadi cukup buat buka Instagram. Kalau sudah, misalkan kita sudah cukup menggunainya, kita tinggal klik logout biar nggak habis paketannya. Oke, tadi 12 menit. Kita tinggal 11 menit karena kita nggunainnya enggak sampai 1 menit. Kalau enggak sampai 1 menit kepotongnya tetap 1 menit. Kalau 1 menit lebih walaupun lebih dikit tetap kepotongnya 2 menit. Kayak gitu. Tapi khusus yang jam
12 malam sampai jam 6 pagi itu kita dapat gratisan. Ya, enggak gratis sih, maksudnya misalkan kita nggunainya 4 menit, kepotongnya hanya 2 menit. Itu di jam 12 malam sampai jam 6 pagi. Selain itu kita normal ya. Misalkan gunain 4 menit tetap kepotongnya 4 menit. Kayak gitu. Dari sini paham lor? Untuk gunain yang gratis lagi kita tinggal login. Login terus kita pilih kru sosial media. Kita go online. Ya, ini yang gratis ya. Jadi kita bisa gunain untuk WhatsApp ya, tapi tidak bisa buat buka gambar atau video. Tapi buat chattingan atau video call itu bisa. Ya, ini harga paketnya ya yang tadi. Oke, Lur. Jadi sampai di sini paham kalian internet-internet di kapal sistemnya kayak gimana ya. Jadi seperti itu tadi yang aku jelaskan. Ada dua sistem ya, yang berbayar sama yang gratis kayak gitu. Oke, Lur. Terima kasih sudah menonton video kami. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, teman-teman bagi yang belum subscribe, subscribe dan juga like, komen dan juga share video ini. Oke, sampai jumpa, Lur. Bye bye. See you next video.